Bertemu kembali, Murtada Dakwah Center Mandat sedia membantu pelarian Syria dalam bidang pendidikan selaras dengan matlamat organisasi itu untuk memartabat pendidikan ummah. Perjuangan Mandat ternyata tidak tertumpu di dalam negara, bahkan turut prihatin dengan nasib saudara seagama di negara konflik. Dan di talian Skype ketika ini, kita bersama pengarah urusan Mandat, Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof, yang mengikuti misi kemanusiaan bantuan musim sejuk untuk Syria di Lebanon. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik Ustaz, boleh ceritakan perkembangan terbaru misi bantuan musim sejuk buat pelarian Syria di Lebanon? Okey, baik. Alhamdulillah. Sekarang kita berada di kamp pelarian di kawasan Al-Khairah. Salah satu kawasan di antara kem yang terbesar yang menempatkan pelarian-pelarian Syria. Dan alhamdulillah perkembangan dalam tempoh hampir 4 hari kita berada di sini, kita selesaikan beberapa benda di antara kem Yasmin, kem Jasmine, di antaranya adalah makanan, dan pagi tadi pun kita bawa anak-anak pelarian ini, kita beli baju-baju sejuk sebab minggu depan mereka akan masuk pada fasa salji yang memang sejuk tak relax. Jadi antara bantuan-bantuan itulah, di antara juga tadi selesai 1,000 pek makanan, 7,000 roti yang kita siapkan. InsyaAllah mudah-mudahan memberi kebaikan kepada anak-anak pelarian di sini mudah-mudahan. Baik Ustaz, selepas bertemu sendiri dengan pelarian-pelarian Syria di sana, bolehkah Ustaz ceritakan kesan misi ini kepada Ustaz dan tim Murtada Dakwah Center sendiri? Baik, saya rasa kesan sebenarnya kita belajar banyak benda di sini adalah di antara benda yang sangat diperlukan adalah dari pendidikan. Disebabkan negara Lebanon adalah negara yang diisytiharkan sebagai muflis dan tidak ada kerajaan yang dibentuk untuk nak mengurus tadbir negara. Itu yang pertama. Yang kedua, Syria mereka dalam keadaan lagi teruk sebab berperang. Jadi apa yang berlaku adalah pelarian mereka duduk di negara yang muflis, yang tidak ada government, maka tidak ada penyelenggaraan atau fasiliti yang baik kepada mereka. Maka anak-anak ni sampai sekolah di Lebanon ditutup. Bayangkanlah bila pendidikan tak ada, maka tidak boleh ubah apa-apa. Jadi apa kesan pada saya adalah kesan untuk kita respon untuk membantu sedaya upaya. Dan alhamdulillah ada beberapa NGO yang kita sedia di antara Serantau Muslim, Cute dan juga Urda di sini untuk kita mengusahakan sekolah. Sekolah tu asalnya daripada Katolik punya sekolah dan dibeli untuk dibuat sekolah yang semalam hampir lebih daripada 1,000 pelajar. Mudah-mudahan memberikan kebaikan dari segi pendidikan, insyaAllah. Ya, bagaimana Ustaz melihat misi bantuan ini selari dengan misi Mandat yang kini membangunkan pusat komuniti antarabangsa Murtada Dakwah Center? Dan boleh Ustaz jelaskan sikit perkembangan terkini projek itu? Okey, baik. Alhamdulillah, dari segi projek pada saya, kita merentas bahasa, merentas agama dan merentas negara sekalipun. Dari segi bantuan pada saya, mana yang memerlukan, Nabi sebut dalam hadis, tak beriman kita selagi tak mengasihi saudaranya. Maka saudara kita walaupun bukan seagama sekalipun adalah semanusia. Maka dengan kemanusiaan itu kita cuba usahakan. Maka alhamdulillah perkembangan kita di Madad, di Kedah sangat baik dari segi perkembangan. Masjid kita pun berbaki sekitar kurang 2 bulan untuk kita siapkan pun masih on track. Mudah-mudahan ada kebaikan bersama. Dan dari sini kita fokus daripada Madad bersama dengan Serantau Muslim, kita akan fokus kepada pendidikan dan juga self-sustain. Banyak projek-projek kita buat di sini melibatkan self-sustain yang bukan semata-mata kita perlu menyumbang setiap hari, tetapi kita bagi dan mereka akan aturkan ekosistem ekonomi itu untuk dibentuk dan diberikan semula kepada pelarian-pelarian yang berada di sini, lebih hampir 2 juta pelarian. Jadi boleh Ustaz kongsikan bagaimana penonton TV Al-Hijrah boleh bersama-sama mendapat saham akhirat ini, insyaAllah Ustaz? Okey, baik. Untuk sama ni merebutlah pada saya, ini adalah peluang untuk kita. Tuan-tuan percayalah satu benda. 11 tahun mereka bergolak, tuan-tuan. Ada dalam kalangan kita tak pernah pun menyumbang. Tapi mereka tetap boleh hidup dan bertahan. Kerana apa? Ada orang lain yang Allah izinkan untuk mereka bantu. Tapi malam ni dengan asbab daripada TV Hijrah, tuan-tuan dapat makluman ni. Jadi jumlah kita rebut peluang. Paling komen, paling cahaya pun bagilah sesuatu agar memberikan manfaat dan kebaikan kepada rakan-rakan kita berada yang berada di sini. InsyaAllah mungkin dari segi makanan, pakaian atau apa jua bentuk bantuan itu akan memberikan kebaikan. Jadi dua platform tuan-tuan boleh bantu. Yang pertama yang tertera adalah madadcenter.com. Yang kedua tuan-tuan boleh buka untuk musyria.com. Di situ tuan-tuan boleh sumbang lah. Lagi banyak lagi baik. Tuan-tuan atau ustaz, saya tak ada duit. Tak apa tuan-tuan. Tak ada duit tuan-tuan, tinggal apa bentuk benda pun tolong sebarkan maklumat ni kepada orang ramai. Kita ada grup WhatsApp. Kedai Tom Yam lah, jiran kawan sekolah lah, bekas awet lama sebagainya. Sebar-sebarkan agar benda itu berikan kebaikan bersama. Sebab misi bantuan, dia bukan hanya bersasarkan kepada hari ini, tapi untuk masa depan kerana kita fokus kepada pendidikan,
Kalau kita nak ubah seseorang, mungkin dengan memberikan duit, dia akan seronok sehari. Tetapi tuan-tuan, nak ubah dunia dan ubah komuniti, perlukan pendidikan. Maka Madat dan Seratus Muslim akan berusaha dalam bab pendidikan, mudah-mudahan memberikan manfaat yang panjang dan boleh mereka boleh mengubah negara mereka sendiri. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Semoga segala usaha di sana dipermudahkan. InsyaAllah. Baik, itu tadi Ustaz Muhammad Yaakob Yusra Yusuf, pengarah urusan Madat, langsung dari Lubnan.